Headline News Harian Rakyat Sulsel hari ini, edisi 16 Januari 2024. Berita utama, figur potensial fokus pemilu. Sejumlah lembaga survei merilis beberapa figur potensial yang memiliki kans bertarung pada pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2024. Meski begitu, beberapa di antaranya belum terlihat mengambil ancang-ancang secara terbuka. Bahkan di antara nama-nama tersebut memilih fokus menghadapi pemilihan umum 2024. Berita selanjutnya, cuaca buruk telan korban. Akibat cuaca buruk yang terjadi di Kota Makassar sejak pagi hingga sore hari 15 Januari kemarin, satu perahu diterjang ombak di kawasan Center Point of Indonesia. Tiga orang nelayan diketahui menumpangi perahu tersebut. Adapun dua orang di antaranya berhasil ditemukan, sementara satu lainnya masih dalam pencarian. Berita terakhir, gerakan pangan murah di Goa bantu meringankan pengeluaran masyarakat. Pemerintah Kabupaten Goa melaksanakan gerakan pangan murah untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok sekaligus mengurangi beban masyarakat. Pasar murah tersebut digelar di Pasar Minasaupa 15 Januari kemarin. Demikian headline news hari ini. Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.co. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.